Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina safi'ina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bidakdadih wa talzama bidwarikhatih wa tarasama khutahu wa ja'ala akidatan nasasan li fikratihi wa akaman syariatan mikyasan li'amalihi wa masdaran li'akamih. Ikhwani fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, ahlan wa sahlan li hudurikum. Selamat datang kepada anda yang saya hormati, saya muliakan, dan pasti kehadiran anda juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, anda harus mengerti kehadiran anda di sini, kesertaan anda di sini. Harus kita mengerti mengapa kita berjalan, turun jalan di sini dan mulai hari ini dan seterusnya. Tidak lain dan tidak bukan, saudara-saudara kaum muslimin, bahwa kehadiran kita ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu saling tolong menolong di antara kaum muslimin. Al muslim kal jasadul wahid, muslim sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti tubuh yang satu. Kalau ada sebagian yang sakit, seperti misalnya yang sakit adalah kaki, maka kaki adalah bagian di tubuh, kepala yang berada di situ adalah pikiran, maka pikiran akan mengomando untuk membantu kaki yang sakit, entah dibawa ke rumah sakit atau diobati sendiri, itu atas perintah siapa? Perintah dirinya, pikirannya. Itulah yang disebut dengan kal jasadil wahid. Ikhwani billah rahimakumullah, kita berada di sini disaksikan oleh sedikitnya 70 ribu malaikat yang mendoakan kita semua, mendoakan ampunan. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, baik peserta Long March maupun kaum muslimin yang di sekitarnya, ada Bapak Satpam, ada Bapak polisi, ada Bapak Intel di sini ya. Kemudian ada masyarakat kaum muslimin yang masih punya kesempatan, mari bergabung ikut Long March dengan kami, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling tolong menolong. Siapa sekarang yang kita tolong? Siapa? Siapa yang sekarang kita tolong?
adalah saudara kita di Palestina. Ditolong dari apa? Ditolong dari genosida. Ditolong dari kejahatan oleh makhluk Allah yang pernah dikutuk oleh Allah menjadi kera. Jadi Yahudi itu diabadikan di dalam Al-Quran, dikutuk oleh Allah menjadi kera. Ini penggambaran bahwa Yahudi ini sampai sekarang tetap seperti kera, bahkan adalun. Bapak ibu kaum muslimin, peserta Long March membela darah kaum muslimin di Palestina yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disaksikan oleh malaikat, kehadiran kita dicatat sebagai bentuk kepedulian kita kepada kaum muslimin yang lain. Ikhwani fillah rahimakumullah, saya kembali pada sifat kera yang disematkan kepada Yahudi karena fakta-fakta yang ada sampai sekarang. Justru Yahudi itu melebihi kera, saudara-saudara. Yahudi itu melebihi kera, saudara-saudara. Bagaimana kelakuannya sebagai kera, bahkan lebih sesat dari kera, yaitu hukum-hukum internasional, saudara-saudara, sudah memberikan seruan-seruan untuk menghentikan, termasuk misalnya PBB, termasuk negara-negara di Eropa, di Australia, di Jepang, dan di seluruh penjuru dunia. Mereka mengutuk si kera ini untuk menghentikan pembunuhan massal. Dan bahkan resolusi PBB memutuskan bahwa Yahudi melakukan kejahatan internasional. Tapi apa faktanya, saudara-saudara? Apakah Yahudi berhenti untuk membunuh kaum muslimin? Apakah berhenti? Tidak, saudara-saudara. Bahkan dengan sangat memalukan, saudara-saudara, tidak berani berhadapan dengan kaum muslimin secara langsung untuk berperang, tapi kemudian menggunakan tipu muslihat, yaitu mengumpulkan penduduk-penduduk Palestina di suatu tempat pengungsian. Itu sebenarnya akan dibombardir, akan dibunuhi, saudara-saudara. Itu kelicikan Yahudi melebihi binatang kera, saudara-saudara. Ikhwani billah rahimakumullah, kembali kepada kaljasatil wahid, kembali kepada tubuh yang satu. Tubuh kita seperti semuanya merasakan demam ketika salah satu luka. Kaum muslimin itu seperti satu tubuh. Kaum muslimin di Palestina itu bagaikan tubuh kita yang sedang dibantai, sedang dibunuhi. Oleh karena itu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mengat beriman kepada Allah untuk membela. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita memiliki kekuatan untuk membela? Bagaimana kita memiliki kekuatan untuk membela? Apakah cukup dengan Long March seperti ini? Mengapa kita melakukan Long March ini? Karena saudara-saudara, Long March ini adalah simbol dari pembelaan kita yang memiliki kemampuan masih dalam batas menyeru dunia untuk bersatu,
untuk bersatu membela Palestina dan menghancurkan Palestina. Pertanyaannya, saudara-saudara, kalau kaum muslimin Indonesia kemudian berangkat di sana, bisa enggak tanpa komando dari pemerintah? Tidak bisa. Bahkan nanti akan disalahpahami oleh pemerintah bahwa kita dianggap rakyat yang balelok. Oleh karena itu, yang harus kita serukan sekarang adalah justru yang berada di dalam kekuasaan dan dia mengaku beriman kepada Allah lah ini yang memiliki kekuatan, inilah yang harus memobilisasi. Siapa saudara-saudara? Penguasa. Penguasa memiliki senjata. Penguasa memiliki diplomasi. Dan penguasa memiliki polisi. Penguasa memiliki tentara yang beragama Islam. Maka disitulah kita menyeru sebagai lambang seruan kita turun ke jalan ini, memberi peringatan kepada penguasa yang sekarang sedang berkuasa, polisi yang muslim, tentara yang muslim, satpam yang muslim, lurah yang muslim, gubernur yang muslim, semua adalah kaum muslim yang memiliki kewajiban membela, dan mereka sekarang memiliki kekuatan, saudara-saudara, memiliki kekuatan. Oleh karena itu, justru kita menyeru kepada pemerintah untuk mengerahkan militernya, untuk mengerahkan polisinya, untuk mengerahkan tentaranya, bukan untuk melihat kaum muslimin di Palestina untuk dibantai, tapi untuk menghajar balik si kera Yahudi ini, saudara-saudara. Itu pertama, ya, itu pertama, bahwa ini adalah turun jalan, bukan sesuatu yang sia-sia, tetapi ini adalah seruan untuk pemerintah yang memiliki tentara untuk segera mengerahkan militernya membalas kejahatan Yahudi. Nah, yang kedua, ini adalah pesan kepada dunia. Ini pesan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kami hadir di sini, kami peduli untuk membela kaum muslimin yang sekarang mengalami penderitaan. Saudara-saudara, siap untuk membela kaum muslimin di Palestina? Siap berjihad? Bagaimana kalau dikirimkan oleh pemerintah untuk berjihad ke sana? Siap? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, sudah aku sampaikan fashad ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.